lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin video sosial ya, yang mana ini kita udah direncanakan jauh-jauh hari, tapi yang punya rumahnya nih nggak tahu. Jadi aku mau ceritanya mau merenovasi rumah dia, tapi ini sedikit-sedikit dulu lah. Aku mau beliin dulu dia karpet, mudah-mudahan walaupun nggak seberapa, mudah-mudahan bermanfaat bagi si emak ini ya. Jadi kita sekarang mau beli karpetnya dulu ke Pasar Cicuruk. Mudah-mudahan niat baik kita semua, mudah-mudahan tidak ada rintangan di perjalanannya ya. Oke, kita mau langsung berangkat ke Pasar Cicuruk. Oke, let's go. Halo guys, alhamdulillah aku sekarang udah mau udah beli karpetnya untuk si emak gitu ya. Mudah-mudahan walaupun nggak seberapa rezeki aku untuk dia, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa bahagiain dia ya. Jadi kita ini udah di Pasar Cicuruk. Toko apa bang? Toko Latansa. Toko Latansa. Di blok berapa ini? Blok A. Halo guys, jadi ini karpetnya, jadi untuk si emak ini ya. Kita beli berapa meter? Jadi kita beli, coba dulu lah, kita beli 12 meter. Jadi nanti kalau misalkan kita kekurangan, kita beli lagi. Rencananya sih kita mau renovasi juga dapurnya atau rumahnya, karena kita rezekinya belum inilah. Oke. Jadi nanti kita lanjut ke renovasi selanjutnya ya. Mudah-mudahan video sosial ini mudah-mudahan kalian suka. Jadi bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke. Ayo kita begini emak. Hanya anak emak. Ini ada apa rezeki sedikit. Assalamualaikum. Tuh dijero. Apa? Akal baknya di lebak. Tuh di lebak. Halo guys, ini udah sampai di rumah emak ya. Ini emak yang baik hati, yang selalu bantu-bantu aku selama ini. Baik hati. Kita mau pasang karpetnya dulu.
ya mau pasang karpet dulu sama ini nih, temenin sama Bos Aldi. Biar enggak ini, biar rata. Ini keluar kan bisa kan? Tutup nengke. Mak kembali, mak eh. Ya, ay ngomong nama naon tadi si Asi. Iya kan itu yang aku omongin sama si Om Teh. Oh gitu. Iya. Ay ngahe weh gitu dah. Pada yang kena coba soalnya panggilan kita setel sih. Dengan panggil kan benda itu. Amin ya kayaknya. Selas. Oh, kak, masak. Kemana tilep kena ke tukang mun arek mah eta tilep kena ke tukang balikeun tah kitu kumaha sih. Pakai hanus lah salah si ban. Berarti kamar aja itu. Hah? Jangan di kamar. Jangan di kamar. Kita kali ini.
Saya tambah ditarik minyak. Saat kita iya sisi-sisi nah. Kita tarik, tarik dulu. Proses ini pasang lakban ya. Jadi biar kelihatan rapi. Jadi kita mau pasang lakban dulu di sini. Di ya. Jadi biar rapi kelihatannya. Oke, pokoknya saksikan terus ya. Alhamdulillah selesai juga ya. Jadi inilah hasilnya. Mudah-mudahan walaupun nggak seberapa, mudah-mudahan bermanfaat buat simbahnya ya. Oke, segini dulu bikin video sosialnya. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.